Polda Sumatera Utara menggelar pengambilan sumpah dan penandatanganan fakta integritas bagi seluruh panitia dan peserta seleksi penerimaan Taruna Akpol dan Tamtama Polri tahun 2020 secara serentak yang dipimpin langsung oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Martuani Sormin. Kegiatan tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti oleh Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan, didampingi Kabak Sumda AKP Waskita Sari Sembiring, beserta anggota dan peserta calon Akpol 11 orang dan calon Tamtama Polri 9 orang tahun 2020, serta Pabanrim Polres Pelabuhan Belawan dan dihadiri orang tua dan wali peserta pendaftar. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.